saya Kiki. Hai Kiki, nama saya Lili. Sarah. Ada ni, tengah main. Lah, kau boleh cakap. Jangan main jauh. Nak pergi jalan-jalan tak? Boleh. Jom. Sarah, nak tak pemandangan tak? Sarah, boleh nak pergi dekat tanda aku dekat sini boleh? Maafkan bonda anakku, boleh terpaksa. Mana bonda ni? Bonda! Bonda! Puteri Sarah ditinggalkan oleh ibunya dan secara tiba-tiba seseorang datang menghampirinya. Dek, kenapa ada suara Sarah? Nama apa ni? Sarah. Dah makan dah? Belum. Mana mak? Tak tahulah. Dari tadi ke tak sini? Tak apalah, cik tunggu sampai mak awak datang. Okey. Puteri Sarah menceritakan tentang penyakitnya dan kehidupannya di istana. Oh. Awak lapar kan? Lapar? Kalau acik balilah makan kat rumah acik. Boleh? Jom. Dan beliau pun menjaga Sarah seperti anaknya sendiri. 7 tahun kemudian, Puan Amelia menghantar puteri Sarah ke sekolah. Rasha kena jaga anak cik ya. Okey, baik. Sarah dibuli oleh kawannya di sekolah. Puteri Sarah. Puteri Sarah? Janganlah kau ni. Sekadar pula kau asal. Kenapa kau tak? Tak, yang kau masuk campur tu kenapa? Ada masalah ke? Dia dekat warna aku masalah. Aku boleh tolong dia. Selain dia Raisha, nanti dia senyap lagi. Kenapa orang bully aku? Sebab aku tak cantik ke orang bully aku dan sebab itu kot bonda buang aku. Pada suatu hari, mak angkatnya memberi hadiah kepada Sarah kerana tidak mahu Sarah merendahkan diri sendiri dengan kekurangannya. Sarah, ibu nak buat sesuatu kat Sarah. Apa dia tu, ibu? Tengok ni. Macam mana ibu buat? Ini dia nak ajak ibu. Sarah dengar tau. Ibu boleh gerak sendiri tau. Saya cuba ya ibu. Cubalah. Wow, saya suka. Saya sukalah. Saya boleh gerak sendiri. Terima kasih tau ibu. Sama-sama Sarah. Tanpa dia sadari, ibunya juga memberi kelebihan untuk berfikir. Apa ni? Ini apa ni? Pasu. Kan dia kelapa. Kan ada masalah dengan dia ke? Tak tahu tu kenapa. Janganlah bergaduh. Tak baiklah. Aku tahulah aku ada kekurangan. Tapi, cuba kau fikir bila kau kat tempat aku, apa perasaan kau kena bully macam ni? Betul juga apa yang dia cakap tu. Maaf Sarah, saya janji saya tak buat lagi. Adam, sekejap. Ya, permaisuri. Tolong buatkan poster tentang puteri saya yang mana boleh? Dan jangan lupa untuk sebarkan dia sekejap boleh. Terima kasih. Kawan baik Sarah iaitu Raisha melihat poster yang ditampal oleh pengawal istana. La 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 la. Hello, sejahtera. Ya, ini siapa? Saya Raisha, kawan kepada Puteri Sarah. Kalau cik nak tahu mana dia berada, saya boleh beritahu alamat. Di mana, alamat ya? Alamat dia PT136, Lorong Haji Daud, Taman Sabariah. Terima kasih. Okey, sama-sama. Suatu hari,
hari, permaisuri datang ke tempat tinggal anaknya. Bondi nak sangat sarang duduk dengan Bondi. Buat anaknya kerja. Tapi ibu tak nak buka Sarah-Sarah. Betul, nanti setiap minggu Sarah baliklah tengok ibu. Apabila permaisuri mendengar pujukan anaknya, permaisuri mengajak Puan Amelia tinggal bersama. Puan Amelia dengan Sarah hidup sekali dekat istana. Setuju? Bolehlah, boleh. Sarah dah lama nak tinggal kat istana. Yelah. Yeay. Tak sabar nak tinggal kat istana. Ini mahkota Sarah. Kan Sarah dah jadi putri. Terima kasih, Bonda. Dan mereka pun hidup bahagia. Janganlah kita memandang rendah kepada orang yang kurang fizikal. Mereka bukannya kekurangan dalam segala hal. Mereka mempunyai keistimewaan tersendiri. Anugerah daripada Allah, yang paling penting adalah mereka anak yang baik lagi cerdik. Jangan tak. Cepat-cepat sedia selamat balik. Oh, suka. Benda tu lah baru nampak lain sikit daripada aku boleh itu. Kalau itu. Eh, dah ada. Tak.